Hi, hi! Welcome to my channel, Hey Julia 99, to live and to explore. Dan di food review kali ini, gue mau ajak kalian ke salah satu tempat makan favorit gue di Bandung. Jadi buat kalian yang suka makan, suka jalan-jalan, jangan lupa ya di follow dan di subscribe. Kita langsung cus ya ke Imah Babaturan. Nah, nama tempat makannya ini nyunda banget. Imah Babaturan itu kalau bahasa Indonesianya rumah teman. Ya, lokasinya di Kebon Bibit nomor 3. Nah, agar kalian lebih mudah untuk ke tempat ini, maka di bagian akhir dari video ini sudah gue tambahkan beberapa klip supaya kalian lebih gampang nyarinya, okay? Pertama kali gue tahu Imah Babaturan itu dari postingan beberapa temen gue di Instagram yang bikin gue penasaran karena gambar-gambar makanannya itu aduh mengundang sangat ya guys, terutama kalau kalian sedang lapar. Aduh. Jadi gue langsung ke sana. Tempatnya ini tidak terlalu besar, tapi dekorasinya menarik ya. Minimalis, terus ada kesan-kesan vintage-vintage gitu. Dan begitu sampai di sini, kalian bisa langsung menuju ke kasir untuk memilih menu yang akan kalian pesan, langsung bayar, baru kalian cari tempat duduk gitu sistemnya. Ini gue sertakan menu-menunya ya guys. Jadi di sini kalian bisa lihat mana yang recommended, mana yang pedas, terus kurang lebih waktu pembuatannya. Kalau gue kesini sih selalu menu favorit gue itu adalah nasi cumi cabai hijau. Jadi kalau kalian suka cumi-cumi boleh dicoba ya, karena ini enak banget, banget, banget. Terus jangan lupa kesini juga andalannya adalah es latte. Wah, pesanan gue udah datang nih. Coba dilihat gimana nggak jatuh hati ya kalau ngelihat makanan kayak begini. Ya ampun, bikin drooling. Jadi cabai hijau, cumi-cuminya. Aduh, ini ya guys, kalau kalian ada di sini, ini tuh wangi banget, enak wanginya. Gak sabar untuk coba. Porsinya sih kalau buat gue pribadi cukup besar. Kalau gue bilang ini bahasa Sundanya setambru, kalau buat gue mah ya setambru. Terus pas dimakan cuminya itu nggak keras guys, cuminya itu empuk. Jadi kenapa gue suka banget sama cumi di sini, empuk terus rasanya pas banget di lidah gue, enak banget. Kalian harus coba deh kalau kesini, lihat nih bumbunya. Kalau gue bilang lekoh banget, sedap. Menu kedua yang mau kita coba itu namanya rendang poki. Jadi gue ditemenin sama temen gue Indra. Ya tuh dia lagi sibuk makan. Kayaknya diam seribu bahasa kalau dia udah makan. What happened Pak Indra? Ini kayaknya terlalu bersemangat ya. Enak Pak Indra? Enak dan pedas. Itu dia beberapa menu kesukaan gue kalau kesini. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalian mau coba yang mana? Suka yang mana? Nanti kalian komen below ya. Kalau buat gue sih, makanan di sini itu secara bumbunya nggak nanggung-nanggung, terus rasanya nendang banget. Oh iya, seperti yang sudah gue mention sebelumnya, jadi ini jalan menuju ke Imah Babaturan. Biasanya sih kalau gue lewat sini ya, dari belakang Baltos, terus kalian masuk aja. Nanti ketemu jembatan, kalian lewatin jembatan, terus tinggal belok kiri deh. Buat kalian penggemar kuliner, nanti boleh dicek juga ya beberapa video food review yang sudah gue bikin sebelumnya. Tinggal klik link di atas, oke? Nah, sekian review dari gue kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang lagi liburan di Bandung, happy holiday! So, I will see you next time. Bye!